Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini kita akan membahas terkait berapa satu hari di planet Venus. Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasan, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Venus merupakan planet kedua dari urutan dengan Matahari sekaligus planet tetangga Bumi. Venus, Bumi, dan planet-planet lainnya bergerak mengelilingi Matahari. Gerakan ini disebut revolusi. Revolusi sebuah planet menentukan waktu satu tahun. Misalnya Bumi melakukan revolusi selama 365 hari. Artinya, satu tahun di Bumi terdiri dari 365 hari. Selain berevolusi, planet juga akan berotasi atau berputar pada porosnya. Rotasi sebuah planet menentukan waktu satu hari. Namun, berbeda dengan Bumi, ternyata satu hari di Venus lebih lama daripada satu tahunnya. Venus menyelesaikan orbitnya mengelilingi Matahari dalam waktu 225 hari Bumi. Dibutuhkan 243 hari Bumi bagi planet ini untuk berputar pada porosnya. Artinya, satu tahun di Venus lebih pendek dari satu hari. Menurut penelitian, peristiwa seperti yang Venus alami, yaitu satu hari lebih lama daripada satu tahun, memang bisa terjadi. Itu karena gerakan rotasi atau revolusi tidak saling berhubungan satu sama lain. Revolusi planet merupakan hasil dari tarikan gravitasi bintang induk, dalam hal ini adalah Matahari.